Ya, sorry kalau misalkan gua salah ya. Ya, ya sudah ya. Kita langsung aja buka. Yo 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 yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto sama Dev di Game Class Royale. So guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini ada clan chest yang siap dibuka, tapi ini masih level 8. Tapi walaupun level 8, gue tetap berharap isinya itu yang sesuai dengan yang kita butuhkan, guys. So hari ini kita bakalan buka clan chest dan juga mencoba Grand Draft Challenge. Ini draft apa draft ya? Ya pokoknya Grand Draft Challenge. Dimana gue bakalan nyoba yang grandnya, bukan yang klasiknya. Jadi kita bakalan coba mempertaruhkan 100 gems kita untuk Grand Draft Challenge. Dan di sini juga kita punya beberapa chest yang siap buka dan juga magical chest yang akan kita buka besok. Jadi ya sekarang gue buka dulu biar besok kita bisa record dan juga upload di channel ini, guys. By the way, hari ini kita belum bisa live streaming karena ya YouTube-nya masih belum memberikan hak untuk live streaming kepada channel gua. Jadi gua harap yang menantikan turnamen itu bisa bersabar ya, sebentar lagi. Kemungkinan sih kayaknya hari Senin atau hari Selasa itu baru kebuka, dan gua bakalan reschedule lagi untuk ngadain turnamennya itu hari Sabtu atau Minggu. Hari Sabtu sih gua pengen secepatnya soalnya. Ya, di sini kita bakalan buka-buka chest dulu, guys. Kita mulai dari silver chest. Ternyata gold, terima setir, dan juga goblin gang. Lalu kita punya silver chest yang kedua. Kita punya gold, hulk rider, dan juga royal giant. Di sini kita juga punya free chest, ada 2 biji. Kita punya gold, hulk rider, dan juga goblin gang lagi. Ini sering banget ya goblin gang. Terus kita punya gold, gems lumayan, barbarian hat, dan juga skeleton. Oke, sebelum kita buka clan chest kita bakalan coba untuk battle sekali di Grand Draft Challenge. Di sini gue nggak peduli menang atau kalah, yang penting kita cobain Grand Draft Challenge ini. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik, hasil yang terbaik ya. Menang kalah tidak masalah. Oke, kita pertaruhkan 100 gems kita dan kita langsung mulai aja. Oke, by the way, ini gue mainnya di PC, jadi gue harap tidak nge-lag ya. Oke, gue minum dulu. Coba pilih ya, bentar ya. Kayaknya ini deh. Apa hon? Coba tahu. Gua pilih mini PK. Oke. Kita punya serangan udara, dia punya serangan darat. Wow. Drop kita besar-besar sekali, Bung. Ya ampun. Ya ampun. Ya, oh, gua kurang mini PK deh. Biar kalang kabut. Waduh. Sial. Waduh dah. Witch, 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 ayo. Bisa, bisa. Nice, 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 nice. Oh shit, man. Gue jadi nyesel gak ngambil itu deh. Gak ngambil arrow. Gue malah ngambilnya ini. Dan ini gede semua, gila. 678, buset. Kita kasih roket. Boom. Meledak semuanya, anjir. Nih kedeketan ya, sorry bentar. Kebiasaan nih kalau ngomong suka deket-deket gitu loh. Oke, kita harus sabar, guys. Oke, kita turunin PK dan juga minion horde. Kita lihat apa yang mereka punya. Punya fire spirit. Ya ampun. Guys, kayaknya kita bakalan ya damage-nya bakalan banyak gitu loh. Pukul lagi dong, nice. Ya. Ya. Kita hanya berharap di ini nih. Udah, udah. Bingung sendiri, cuy. Kombonya ya Allah.
Nah ini guys, ini guys, ini yang kita nanti-nantikan guys. Nah lo, nah lo, nah lo. Halo. Waduh, iya kan lupa ya. Ya ampun. Ya ampun. Waduh, waduh, waduh. Kali ya ampun, balik lagi dong, jangan mukul. Nice, oke okay. Ya meninggal dong, buset, langsung hilang semuanya, buset. Diplay sekali, pukul, habis, nice. Waduh, waduh. Mati kau semua, nice. Gua hajar, ya ampun, harusnya di situ dong hajarnya. Ya ampun. Ya ampun. Panik, bos. Ya ampun, jangan dong ya. Kita kalah guys. Oke okay. Gila kombonya berat-berat gitu bah. Parah banget. Oke okay, kita kalah sekali untuk percobaan pertama ya. Kita calon-calon kalah sih sebenarnya. Kalau di Grand Challenge itu emang jauh-jauh semua. Dan skill gua belum cukup untuk disitu sebenarnya ya. Kalau sekasan Leo Koce, siapa lagi Alvin, mungkin ya Devin itu bisa lah di sana kalau gue masih ya. Ini kita sebelum buka harus donate dulu guys. Harus donate dulu yang bisa kita donate. Robin geng lumayan banyak ya. Oke, yaudah kita langsung aja buka klancesnya, semoga ini isinya lumayan dan menjanjikan. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? 1200 gold, lumayan. Minion Horde, Goblin Gang, Arrow. Oh, Battle Ram. Oh, Golem. Oh my god, kita dapetin Legendary Card kayaknya. Kalau gua nggak salah itu, oke? Okay? Ya, sorry kalau misalkan gua salah ya. Ya, ya sudah ya. Kita langsung aja buka. Wow! I am the one, the way your son. Don't need a gun to get respect up on the street. Yes, 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 yes. Akhirnya kita dapetin the lock, guys. Wadaw, 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 wadaw. Wow. Ini yang sudah kita nantikan dari kemarin. Kemarin kan kita beli itu tuh. Beli apa? Legendary chest. Ternyata itu dapetinnya Ice Wizard. Dan sekarang gue dapetin the lock dari... Ah, oh my god. Kita dapetin the lock dari clan chest yang... gue gak nyangka sih. Tadi ya, ya ini harapan gue kemarin guys. Gue pengen banget beli the lock. Beli the lock. Gue berharap dapetin the lock setelah beli legendary chest. Ternyata kemarin itu malah dapet yang lain. Dan ternyata sekarang dari clan chest yang masih level 8. Gila. Wow. Yaudah kita langsung upgrade aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita upgrade. Oh my god, oh my god. Ini di level 2 guys. Dan ini bakalan bisa bunuh princess level 3 yang sebelumnya gue gak bisa bunuh. So guys, untuk draft challenge nya kayaknya gue hentikan dulu sementara ya. Karena ya ini mainnya di PC juga, jadi agak sedikit susah. Main di HP aja itu susah banget. Dan kayaknya gue bakalan nyobain ini di live battle aja. Jadi gue langsung nyari chest slot ini buat nemuin. Semoga kita dua kali battle bisa menang dua-duanya. Kalau misalnya pun kalah nggak masalah. Btw gue tropinya turun ya pasca reset. Pasca reset rank. Oh iya gue pakai fireball pula ya. Udah kita pakai. Oh nice.
sekali. Sini. Lalu kita fireball aja di sini. Di boom. Gak rugi juga ya fireball. Aduh. Gua terlalu seneng gitu loh dapat delok. Dulu padahal gua dapat delok biasa aja karena gua belum kerasa kegunaan yang sesungguhnya. Kalau sekarang-sekarang itu udah kerasa banget. Wadaw. Oke, buset. Gak kelihatan, Om. Ya. Gak kelihatan dong tadi. Untung aja mati. Si Gujoner sini. Nice sekali. Aduh. Ini kita kelihatan orang gua. Oke. Okay. Kita nurunin sesuatu yang di udara ya harusnya. Oke, okay, itu ternyata ya. Oh my god. Oh my god. Trot. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Panik, panik. Gila, sakit banget ya. Ya ampun. Sakitnya cuy. Wah, gila lu ya. Oke, okay, fine. Fine. Itu kombonya menjijikan sekali ya. Ya. Hey guys, kita bakalan kalah nih kayaknya. Gua sangat optimis dengan kekalahan ini. Wow. Oke, kita kalah guys. Gila, dia punya graveyard juga ya. Itu benar-benar combo buat double elixir time sih menurut gua. Kaget gua, nggak siap dengan semua ini, panik. Ya udah, kita langsung aja next ke battle kedua. Semoga ini bisa menang ya. Kalaupun nggak menang berarti hari ini keberuntungan kita hanya untuk mendapatkan delok aja. Selebihnya untuk battle-nya itu ya ampun. Serangan dua arah, boy. Oke, ya. Ya, sama-sama hancur lah ya. Wow. Oke, oke. By the way, serangan musuh lumayan mengejutkan juga ya. Oke, jangan bilang dia punya graveyard. Ya ampun. Belok. Kita turunin elite bar. Nice. Turun zap. Nice. Oke. Seharusnya kita unggul kalau misalkan gua nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang kayak sebelumnya. Lebih banyak sih gua ngelakuin kesalahan pribadi ya. Gila. Susah sekali ya. Oke, okay, wait. Kita tetap sabar. Kita turunin executioner di belakang. Dan kita lihat apa yang bisa dia keluarkan. Oh, dia malah lag. Ya ampun. Oh, rejoin ternyata bagus.
Nice. Jadi kita dapat feel-nya, guys. Oke. Oke. Mungkin ntar dia pakai off. Betulnya internal. Oh, left lah. Ah, ini mah. Oh, disconnect kan dia. Oke. Malah ke situ fairway-nya. Enggak masalah. Well play, yang penting kita menang walaupun tadi musuhnya DC-DC-an ya. Hah. Seenggaknya kita tidak kalah tiga kali berturut-turut ya, seenggaknya ada kemenangan gitu deh. Ya sudah guys, mungkin itu aja untuk hari ini. Kita tadi udah buka udah draft challenge, terus kita udah opening clan chest level 8 yang ternyata isinya the lock yang gua cari-cari legendary cardnya, dan kita udah upgrade the lock ke level 2. Wow, itu luar biasa sekali, walaupun kita kalah 2 kali battle dan 1 kali menang. So, kalau misalkan kalian suka dengan video Clash Royale kali ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe channel ini, karena gua akan terus update video baru tentang Clash Royale maupun non-Clash Royale, baik itu game maupun non-game. Yaudah guys, thank you banget sekali lagi yang udah menonton. Gua Mr. Rockton dulu, salam aman, bye-bye.